Beredarnya kabarnya Nikita yang ingin dijemput oleh pihak kepolisian, tentu membuat sang sahabat Fitri Sahulteru kaget dan terkejut. Lantas, siapa Fitri Sahulteru tersebut? Dan apa hubungannya dengan sosok Nikita Mirzani ini? Nama Fitri Sahulteru selalu ada di samping Nikita ketika ada masalah yang menimpa dirinya. Setiap kali Nikita Mirzani terjerat hukum, selalu ada nama Fitri Sahulteru yang selalu mendampingi dan menemaninya. Fitri Sahulteru merupakan salah satu sahabat terdekat dari Nikita Mirzani, sekaligus orang yang paling disegani oleh Nyai. Saking dekatnya hubungan mereka berdua, membuat Nikita menganggap sahabatnya tersebut sebagai seorang kakak angkat. Berbeda dengan Nikita Mirzani, Fitri Sahulteru merupakan seorang pengusaha cantik. Hubungan keduanya itu berawal dari adanya bisnis salon kecantikan eksklusif yang mereka miliki. Pemilik nama Fitri Sahulteru juga tidak kalah menyita perhatian publik seperti Nikita Mirzani. Sosoknya yang selalu mendampingi Nikita di berbagai kasus hukum yang menimpanya, membuat pemilik nama Fitri ini semakin jadi sorotan warganet. Tidak sedikit masyarakat maupun warganet di dunia maya yang bertanya-tanya siapakah Fitri Sahulteru, kakak Nikita Mirzani atau sahabatnya. Sahabat dari Nikita Mirzani ini ternyata merupakan istri seorang pengusaha Cencen Kurniawan. Fitri dan suaminya sama-sama sibuk mencari cuan sebagai seorang pengusaha. Tidak heran jika dirinya dilabeli sosok pengusaha yang sukses dan kaya raya.